Hai semua, di video hari ini aku membuat red juice dari 6 bahan dan yang pasti seger banget dan sehat. Sebelum video ini dimulai, kalian jangan lupa subscribe ya, karena akan ada video baru setiap harinya. Pertama, masukkan apel hijau 130 gram, beetroot 50 gram, wortel 85 gram. Di sini aku pakai jahe 5 gram supaya aroma beetrootnya tidak terlalu kuat. Untuk cairannya aku pakai perasan lemon setengah sendok makan dan 350 ml air kelapa. Kalau udah, campurkan semua bahan dan tinggal di blender aja sampai halus. Di sini aku nggak pakai gula lagi ya, soalnya dari sari buahnya sudah ada rasa manis. Setelah itu di sini aku saring dan yang aku ambil itu hanya cairannya saja, jadi ampasnya nggak aku pakai. Dan jusnya sudah jadi, rasa jusnya aromanya sedikit jahe dan beetroot, dan yang pasti rasa manis dan asamnya dari sari buahnya langsung. Sampai ketemu di resep selanjutnya ya.